Seniwati Agung Sawetri Ganesan dalam kenangan. Batra rumah tangga Sawetri berkecai. Seniwati Agung Sawetri berkenalan dengan aktor Gemini Ganesan pada tahun 1948. Pertemuan ini akhirnya berputik sebagai cinta dan pasangan ini berkahwin pada tahun 1952. Perkahwinan ini bukan sahaja menjadi berita sensasi industri perfilman Tamil dan Telugu, tetapi turut mencetuskan pelbagai kontroversi. Usia Sawetri yang hanya menjangkau 16 tahun dikhuatiri akan menjejaskan kariernya yang sedang meningkat maju, manakala Gemini Ganesan pula sudah pun mendirikan rumah tangga dan dikurniakan 4 orang anak. Sawetri sanggup menjadi madu dan berkongsi hidup dengan Gemini Ganesan demi cinta sejatinya. Perkahwinan ini mencetuskan kemarahan dalam keluarga Sawetri. Sawetri langsung tidak mengendahkan kritikan dan tentangan keluarga dan pasangan ini berpindah ke rumah yang serba mewah. Berdasarkan sumber, Gemini mempunyai 4 orang isteri, iaitu Puspawali, Alamelu, Sawetri dan Juliana. Pasangan Sawetri dan Gemini Ganesan dikurniakan 2 orang cahaya mata, Vijaya Samundeswari dan Satish Kumar. Pelbagai konflik dan kontroversi mengakhiri rumah tangga pasangan yang suatu ketika dulu diibaratkan sebagai pinang di belah dua. Pelbagai isu yang dikaitkan sebagai punca keretakan pasangan romantik ini. Filem Pada Lebai Ravi, Devadas, Maya Bajar dan Misi Yama membawa Sawetri ke punca dan mercu kejayaan. Filem Pasangan Sawetri dan Gemini terus memukau hati para penonton. Seterusnya Sawetri terus gemilang apabila berlakon dengan Shivaji Ganesan dalam filem Pasamalar. Filem Pasamalar yang bertemakan kasih sayang antara adik-beradik membawa setapak lagi kemajuan buat Sawetri. Gandengan Sawetri bersama MG Ramachandran turut menyerikan kerjaya Sawetri. Shivaji dan MGR yang ketika itu menguasai sepenuhnya industri perfilman Tamil, dan Seniwati yang berlakon bersama mereka semestinya turut menjadi popular. Ada sumber menyatakan kejayaan Sawetri mengatasi populariti suaminya turut menjadi punca pasangan ini berpisah. Lagipun, Gemini Ganesan dikatakan menjalin cinta sulit yang ternyata menjadi luka yang maha pahit dalam hidup Sawetri yang amat memerlukan belayan kasih sayang suami. Gemini juga dikatakan kurang berpuas hati dengan beberapa tindakan Sawetri yang seolah-olah mengetepikan dirinya. Banyak tindakan Sawetri termasuk budaya amal jariah dan menjadi pengarah filem dilakukan tanpa perbincangan terlebih dahulu dengan Gemini Ganesan. Sawetri mula membawa diri dan popularitinya mula menurun. Retak menunggu belah akhirnya menjadi kenyataan. Filem Mahanadi arahan anak kandung Sawetri dikatakan lebih berpihak kepada Sawetri dan menggambarkan Gemini Ganesan pada pihak yang bersalah. Keluarga Gemini Ganesan pula menuduh filem tersebut hanya untuk meraih simpati terhadap Sawetri. Keluarga Gemini turut menegaskan bahawa filem tersebut ke arah fantasi dan menyembunyikan fakta. Menurut mereka, Sawetri terlalu emosional dan sukar diajak berbincang. Menurut keluarga Gemini, sikap tegas dan sikap ego Sawetri yang membawa ke arah perpecahan. Walau apa sekalipun, fakta di sebalik perdebatan fitnah memfitnah dan tomahan, suatu yang jelas ialah industri perfilman telah kehilangan seorang seniwati yang terbilang. Sawetri yang kehilangan segala kemewahan akhirnya tinggal di rumah sewa. Rakan-rakannya yang dahulunya menumpang kekayaannya
menghilangkan diri. Sawitri jatuh sakit dan koma selama 19 bulan. Mendiang yang menjadi mangsa ketagihan arak turut menderita penyakit kencing manis dan darah tinggi. Pada 26 Disember 1981, Seniwati Agong Sawitri Ganesan meninggal dunia dalam usia 45 tahun. Dunia perfilman meratapi kehilangan Seniwati Agong ini. Dan Seniwati malang itu terus bertapa dalam jiwa sanubari peminat setianya.